Sudah? Mbak, lihat di sini. Ada yang mau bacakan soal nomor 1? What city do you think is what city do you think is it? Artinya apa? Menurut kamu ini kota apa? Kota apa? Paris. France. Gampang ya. Nomor 2. Ini apa? Related. Ini bisa jadi pakai English related. Related city. Artinya? Tulisan paling sedikit. Paling sedikit 20 halaman. 20 halaman. Yang berhubungan tentang city siapa? Paris. Siapa sih? Nomor 3. Right, you have to do visit the city. Visit the city. Ini yang baris sebelah ini belum ada suaranya. Coba ini apa baca? Mana visit tapi? Visit. Coba me. Me. V. One F ya tapi V. Write 6 things that you have to do if you visit that city. Artinya apa? Tuliskan nama hal yang kamu harus lakukan jika mengunjungi kota itu. Jalan-jalan. Kalian membayangkan kalau kalian ke Paris nih. Amin dulu ya. Amin. Kalian mau ngapain di Paris? Jalan-jalan. Enak juga kain udah gak ada. Nomor 4 baca. Sekarang tuliskan apa kota impianmu atau negara impian yang kamu mau kunjungi. Coba mau kemana kalian kira-kira? Nah,
kalian tulis 5 hal yang tapi jangan yang gampang-gampang ya, yang aneh-aneh. Apa kira-kira? Misalnya yang mau ke Korea mau ngapain? Ketemu Aing. Terus apa lagi? Jajan tteokbokki. Iya. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ada yang mau ke Arab Saudi enggak? Mau. Mekah ke? Israel sini bu. Kalau yang Kapadokia tahu? Yang di Turki. Yang ada balon-balon itu. Boleh? Bayar jadi mimpi. Kalau mimpiin saya. Nah, ini nanti kalian kerjain. Selesai gak kira-kira? Ya. Terus selesai. Terus kalian baca yang nomor 2 isinya. Satu orang ke depan mau apa? Enggak. Di tempat aja. Kenapa? Di tempat aja. Kenapa? Kenapa mau ke depan? Udah mau mati. Ya nanti kalian isi. Gampang lah ya. Gampang lah. Tapi yang ini kalian baca satu orang. 20 kata berarti kira-kira kalau satu kalimat 5 kata cuma 5 kalimat berarti ada 4 atau 5 berarti. Gampang ya? Boleh mulai. Yes, yes.